Oke, okay, welcome back player, balik lagi di video vlog gue Nova Stars. Apa kabar kalian semua? Gue doakan tetap sehat, tetap baik, dan tetap bersemangat. Di video gue sebelumnya gue tuh sempat ngupload tentang ngecat sebuah truk. Yang which is ngecat sebuah truk itu menggunakan bahan-bahan yang berbeda atau bahan yang nggak biasa digunakan pada mobil-mobil sedan atau mobil pribadi, terutama yang suka beredar di jalanan Jakarta. Jadi buat kalian yang pengen ngecat truk, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Secara detail berapa sih material yang gua habiskan untuk mengecat sebuah truk, yaitu saat itu gua ngecat kepala truk dengan 3 warna. Warna utamanya yaitu warna kuning, kuning solid, terus warna fendernya dan warna footstep itu warna hijau solid, dan juga warna atap bumper depan itu warna putih solid. Bahan apa aja dan berapa aja duit yang gua habiskan untuk membeli cat tersebut, gue udah ada contekannya di sini. Ya, oke. Okay, jadi buat kalian yang tinggal di Sydney, Australia atau New South Wales, Australia, tepatnya di daerah inner west. Jadi barat dalam. Ini ada toko cat namanya R&D Auto Paints. Pacific Express Group Company. Jadi si toko cat ini menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pengecatan. Alamatnya ada di sini, yaitu ada di 103 Elridge Road, Condell Park, New South Wales 2200, dan ada nomor teleponnya juga. Nah, kita akan bahas yang pertama. Jadi item yang pertama, gue beli satu item 4, ini tulisannya nggak jelas, mohon dimengerti, GR631 2K. Itu harganya $200, tapi ini yang gue ingat adalah ini adalah 4 liter cat kuning solid. Kuning solidnya itu yang gue pakai untuk bodi utamanya truk. Jadi karena mayoritas atau panel yang paling gede berwarna kuning, itu luar dalam gue ngecatnya, jadi gue putuskan untuk membeli catnya 4 liter. Cat yang gue pakai adalah beda, tadi gue dimention di awal. Ini adalah jenis cat 2K, 2 komponen. Apa bedanya dengan cat yang pada umumnya dipakai di mobil-mobil sedan atau mobil pribadi atau taksi dan lain-lain yang ada di Jakarta? Cat ini sudah dicampur dengan vernis. Jadi tinggal ditambahin hardener dan thinner, sudah siap disemprot, langsung jadi mengkilap. Jadi nggak perlu beli vernis lagi. Yaitu harganya $200 untuk 4 liter cat tersebut. Jadi $50 per liter di luar harga hardener. Berikutnya item nomor 2, extended stance. Oke, ini gua nggak tahu. Jadi buat kalian yang pengen nulis bon atau pengen nulis kwitansi, harap yang jelas karena ini gua nggak kebaca nih. Oke. Oke, item ketiga. 4 liter multi purpose thinner. Jadi thinner yang gue pakai di sini adalah multi purpose. Ini gue pakai untuk nyampur cat sebagai pengencer, untuk juga nyampur epoxy atau primer sebagai lapisan dasar, dan juga untuk ngebersihin spray gun. Itu 4 liter harganya $30, atau kalau diterjemahin ke rupiah sekitar 330.000 rupiah. Kita lanjut berikutnya, ada 500 mili 2K green. Ini adalah cat hijau yang gue pakai untuk over fender dan footstep. Yaitu gue pakai 500 mili atau setengah liter. Itu harganya $30. Lebih mahal daripada gue beli seliter. Kalau seliter harganya $50 atau 550.000. Kalau setengah liter itu harganya $30 atau 330.000. Kalau kali 11.000 ya, tergantung dolar ya. Berikutnya ada 1 liter 2K white. Ini adalah warna putih solid yang gue pakai untuk melumuri atap mobil truk tersebut dan bumper depan. Nggak cukup sampai di situ, ternyata catnya daya tutupnya bagus. Daya tutupnya cukup nyenengin, jadi 2,5 lapis itu udah maksimal banget, udah nge-cover semuanya. Jadi dengan 1 liter ini gue bisa pakai untuk 4 buah velg truk. Jadi ngerjainnya tuh dari epoxy, dari nol. Jadi semua velg gue amplasin, gue bersihin, gue epoxy, baru gue cat dengan si warna putih solid tersebut. Cukup mengcover. Jadi totally warna putih cukup bagus nutupnya. Ini sama jenisnya 2K, jadi nggak perlu dipernis juga, langsung kilap.
dan langsung siap dipakai, jadi langsung jadi ya. Item berikutnya ini adalah PND. Oke, jadi mohon maaf, ini ada harganya $12 sekian. Item berikutnya, 4 host claims. Jadi karena gue ngechat truk tersebut, gue ngechatnya di lapangan. Jadi gue nge-setup alat dan tools ala gue sendiri. Jadi gue beli selang yang saat itu belum ada klaimnya, belum ada nepel, belum ada coupler. Gue beli klaimnya sendiri, yaitu klaimnya harganya $2 per biji. Gue beli 4 biji jadi $8. Berikutnya lagi ada coupler. Yaitu coupler itu yang biasanya nempel di selang. Jadi selang tuh bisa dicabut pasang-cabut pasang dengan mudahnya. Itu adalah quick coupler. Itu harganya $15 per buah. Saat itu gue beli 2 buah. Jadi totalnya gue bayar $30. Oke, berikutnya lagi ada yang colokan buat dari spray gun. Itu dibilangnya apa nih? Fem control. Gue kurang jelas bacanya apa. Yang jelas itu adalah pasangannya quick coupler. Jadi ada yang masuk gitu biar selangnya gampang dibongkar pasang ketika kita mau ganti. Let's say mau ganti untuk mempangin atau nancepin spray gun di situ atau untuk blower untuk niup dan lain-lain. Jadi itu gunanya si PM control, apa bilangnya? Quick coupler lah kalau gue bilangnya. Itu harganya $3.50 per buah. Gue beli 2 buah jadi totalnya $7 saja. Oke, gue rekap lagi sekarang dari awal. Yang pertama ada 4 liter warna kuning 2K, yaitu harganya $200 atau dengan kata lain 50 liter atau 550 ribu per liternya. Berikutnya lagi ada thinner multi purpose. Jadi emang thinnernya di sini multi purpose tuh udah cukup bagus, standarnya udah cukup bagus, yaitu bisa buat ngecat, bisa buat pernis, dan bisa juga buat nyuci walaupun kemahalan. Jadi biasanya tuh gue pakai untuk nyuci spray gun karena daripada beli lagi ribet lagi. Itu 4 liter harganya $30 atau per liternya sekitar hampir 100 ribu kalau dirupiahin. Jadi harganya oke juga. Berikutnya lagi ada 500 ml yaitu 2K green. Harganya $30 atau 330 ribu. Berikutnya lagi ada 1 liter cat putih solid, harganya $50 atau 550 ribu. Dan part-part yang lain, yang tadi ada coupler, ada nepel, ada clamps, total gue bayar $427. Itu dia bahan-bahan yang gue beli. Tapi harus diingat, ini bahan belum termasuk bahan yang lain-lain. Itu hanya bahan-bahan dasar dan bahan-bahan inti, belum termasuk hardener untuk pengeras cat tersebut. Jadi totalnya hampir Rp4.500.000. Nah, buat kalian yang punya mobil baret, pengen DIY, pengen nyobain ngecat sendiri atau pengen touch up, biasanya tuh di daerah Australia kan mahal banget ya, body repair tuh di sini cukup mahal, apalagi buat mobil yang nggak ada insurance. Kalian pengen touch up ketika baret, bisa datang ke tokonya langsung di sini. Kalian bisa minta mix warna kalian. Jadi bakal dimixin, lumayan lah untuk touch up, jadi mengurangi cacat pada mobil kalian. Gitu dulu video vlog dari gue. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Epoxy di sini. Lihat deh, hampir bawahnya nggak ada yang ngegumpal.